Tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 96,3%. Namun, minat baca di Indonesia masih rendah. Berdasarkan dari data Perpustakaan Nasional pada tahun 2017, frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata 3-4 kali per minggu. Jumlah buku yang dibaca pun hanya 5-9 buku per tahun per orang. Jika dilihat dari hasil studi dari Central Connecticut State University, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Hal ini juga diperkuat dari studi UNESCO yang menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,01%, yaitu 1 banding 10.000. Menilik dari hasil tersebut, Nadiem Makarim menilai Indonesia sedang mengalami krisis literasi. Padahal, literasi itu bukan hanya sekedar membaca atau menulis saja, tapi literasi dapat menjadikan orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang, dan dari bodoh menjadi cerdas. Literasi itu adalah kemampuan menyerap informasi dan mengolah info tersebut sehingga dapat berguna untuk kehidupan. Oleh karena itu, penumbuhan minat baca sangat penting untuk diterapkan pada anak sejak dini. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembiasaan di rumah saja. Untuk menumbuhkan budaya literasi di rumah bisa dilakukan dengan menciptakan dinding kata atau yang kami sebut see words, say words, and do it. Semakin sering anak melihat, anak akan dapat belajar mengidentifikasi dan membaca kata-kata tersebut sehingga dapat menjadikan anak sebagai pembaca yang lancar dan bermoral.